Olahraga menjadi aktivitas untuk menjaga kebugaran tubuh. Olahraga bisa dilakukan secara manual maupun dengan memakai alat. Rekaman video memperlihatkan pria yang akan mencoba olahraga dengan menggunakan alat air walker freestyle. Ada seorang wanita yang mengarahkan pria tersebut. Tampaknya ia baru pertama kali mencoba alat olahraga itu. Si wanita meminta pria untuk memasukkan kakinya ke sandal yang tampaknya telah ditempel pada bagian kaki air walker freestyle itu. Pria tersebut mengikuti arahannya. Ketika kakinya sudah masuk ke sandal, pria mencoba menggerakkan bagian tangan dari air walker freestyle. Baru dua kali maju ke depan dan belakang, pria itu justru mengalami insiden tidak menyenangkan. Alat olahraga itu seolah tak bisa ia kendalikan, sehingga kaki pria terlempar ke depan. Karena panik, ia berusaha sekuat tenaga memegang bagian tangan air walker freestyle. Alhasil, pria tersebut terjengkang ke belakang hingga berputar balik nyungsep ke depan. Air walker freestyle tidak kuat menopang tubuh pria itu, akhirnya juga ikut tumbang. Pria itu kemudian jatuh bersama air walker freestyle dengan posisi kaki di atas. Wanita yang tadi mengarahkan pria itu ikutan panik, dan mencoba untuk menahan supaya tidak terjatuh. Namun, situasi berkata lain, wanita tersebut malah menertawakan pria yang jatuh itu sebelum menolongnya.